Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Stay, akhirnya kita bertemu kembali pada hari ini. Gue happy banget karena tanpa sepengetahuan gue, tiba-tiba Stray Kids sudah comeback Jepang lo guys dengan lagunya Circus. Sorry, bahkan gue gak sempat mereaksikan teasernya karena gue kelewatan info gitu loh. Misalkan gue selalu mereaksikan teaser habis itu MV, tapi ke skip. Sekarang di akhirnya gue langsung aja reaction MV-nya karena tiba-tiba udah rilis nih MV-nya guys. Karena gue sama sekali gak melihat teasernya, jadi gue gak tahu ini bakal kayak gimana konsep lagunya. Yang pasti Circus kan, jadi pasti mungkin bakal fun atau mungkin perundungan teori agak-agak dark, gue gak tahu guys. Jadi ya, gue sih sangat excited ingin melihat konsepnya. Untuk kalian semua para stay yang mau melihat teaser mereka, klik sini. Oh, cek di bawah karena gue terus gue mereka satu guys. Di samping gue guys sudah ada MV-nya, so ya, gue sama sekali no clue. Jadi langsung aja in 3, 2, 1, Stray Kids, silahkan buat gue terkejut, let's go. Apalagi nih, biasanya itu lagu Jepang mereka selalu unik-unik guys. Wah, emang betul kayak lagi di karnival sirkus gitu. Sayangnya gak ada. Bentar, pertama-tama gak ada teksnya dia, mohon maaf. Dan tiba-tiba beatnya cuy, udah gak main-main nih. Ini beat baru intro udah gak main-main nih. Ah, lebih kok ada Changbin ya. Oh, oke. Felix rambut hitam. Hyunjin udah ganti style lagi, keren banget. Oh, ada beberapa sentuhan CGI di MV-nya. Buset, ini ini IN gak sih? Sorry, gue masih agak-agak sedikit lupa-lupa nama, tapi ini IN kan? Rambutnya keren banget. beatnya, lagunya ini keren nih. Cuma saya nggak ada teksnya guys, jadi ya komen di bawah ya lagunya tentang apa. Di sini kayak lebih kalem. Oke, apa nanti refnya? Oh. Beatnya cuy. Oh iya, ini lagu Stray Kids banget sih, kental banget. Feeling good right now, dan gampang masuk loh lagunya. MV-nya keren banget. Part ini gue suka. Jadi kayak abis beat yang cepet, ini kita kayak lebih melambat, tapi tetap cool gitu loh. Banyak banget perubahan beat loh. Banyak perubahan beat guys. Enak. Lagunya asik banget. Tuh kan ini turun lagi. Gue bahkan sampai gak fokus untuk melihat MV-nya karena terlalu menikmati gua lagunya. Gue pun suka warna MV-nya ya. Fix, gue suka beatnya. Lagu yang cukup unik loh. Feeling good right now. Langsung mulai masuk ke kuping gua nih lagunya. Oke. Waduh. Serem banget. Part itu serem banget sih. Part ini lagu-lagu karnaval karnival nih guys. Dipakai di sini loh. Wah,
gue bilang sih ini lagu yang kaya sih guys. Om, kaget gue anjir. Kaget gue. Tiba-tiba ada jumpscare di akhirnya. Oke. Guys, lagu itu kayak emang bener-bener. Pertama lagu ini Stray Kids banget warnanya. Lagu yang kaya juga karena di setiap verse tuh kayak ganti beat lagi dan juga bermacam-macam suara yang gue dengar di sini. Dan konsepnya ini unik, ada kayak karnival-karnival sirkus gitu dan juga ada sedikit bagian-bagian yang kayak weird, aneh, tapi dibikin seru di sini guys. Lagunya juga kayak abis gue suka beatnya dan kayak langsung tepat nyantol gitu loh. Untuk kalian semua para stay, silahkan subscribe karena gue akan bisa terus-terus lainnya. Cukup pada mereka. Nanti gue coba untuk percayakan semuanya, oke? Okay? So stay, thank you dan see you di episode yang berikutnya. Bye-bye.